Kembali lagi pemirsa bersama saya Dennis Bastian. Berbicara mengenai generasi milenial, di sebelah saya masih bersama dengan Mbak Yasmin Danu dari Padat Asset Management yang dimana ini sudah menyusun tips-tips khusus untuk para generasi milenial agar dalam merencanakan keuangan atau dalam kehidupannya. Keuangannya ini akan bisa dikatakan bagus gitu ya, bukan apa ya. Kalau generasi milenial kan dicap orang, wow, di ACC enggak ya kalau saya mau ngajuin ini KPR, gitu, AKPR, takutnya mobil. Seperti itu. Mobil di ACC enggak? Nah ini biar lebih gampang dan juga keuangannya lebih terawat, katakanlah seperti itu, memang harus ada tips khususnya. Kalau tadi di segmen sebelumnya pemirsa ada 5 tips yang sudah dibagikan dan mungkin bisa saya review. Yang pertama yaitu adalah anggaran keuangan. Dan yang kedua adalah yakin sebelum berlangganan, ini maksudnya sebelum berlangganan apapun itu ya. Apapun. Terus yang berikutnya adalah belanja yang smart. Dan berikutnya adalah kita ya traveling experience yang dimana juga harus ada bijak dalam menangani utang untuk 5 tips sebelumnya. Dan di segmen ini pemirsa adalah tugas Mbak Yasmin untuk menjelaskan kepada saya dan juga pemirsa terkait mengenai 5 tips berikutnya. Karena ada 10 tips nih, gak tanggung-tanggung. Biasanya kan tips kan cuma 1 atau 2. Ini 10 tips. Nah, yang keenam ini apa nih Mbak Yasmin? Yang keenam ini adalah punya dana darurat. Oke. Okay. Targetnya untuk awal, jadi misalnya baru berpenghasilan sendiri atau dari uang jajan juga gak masalah. Selalu sisihkan supaya sampai punya 3 kali pengeluaran bulanan. Duduk-duduk manis, nganggur jadi bumper kalau butuh apa-apa. Sakit gigi butuh duit loh. Betul. Nah itu ngambilnya dari situ, bukan aduh cari utangan nih atau pinjam teman nih. Oke. Okay. Gitu. Atau misalnya oh motor jatuh nih, kenapa harus diganti. Ya, okay. Itu ngambilnya dari si dana darurat ini. Baik Mbak Yasmin, kalau untuk dana darurat sendiri kalau misalnya dari 100% katakanlah gaji kita. Kalau seorang pakar keuangan biasanya punya persentase tersendiri gitu ya. Nah kalau misalnya untuk yang punya cicilan gitu ya, boro-boro mau ngisi dana darurat, untuk cicilan aja sudah ngepas. Nah ini bagaimana ini untuk? Kalau udah ngerasa sesek banget sama utang, berarti ini utangnya udah kebanyakan. Okay. Karena kan utang itu jangan lebih dari 30% penghasilan. Kalau misalnya disiplin, utangnya nggak lebih dari 30%, sisanya masih lebih dari cukup lah ya buat generasi milenial untuk misalnya mereka mau biaya hidup, jalan-jalan, atau menyisikan untuk si dana darurat ini. Jadi dana darurat ini intinya bumper, karena yang saya lihat sampai kita umur berapapun, kalau kita nggak punya uang cadangan, itu tuh gampang banget terjebak utang. Dan sekalinya kita ngerasa dapat utang itu gampang, oh gesek aja. Itu tuh kita biasanya sebagai manusia gak bisa mikir, oh utang saya udah 3 juta, kalau ditambahin lagi 300 ribu jadi 3,3. Ini udah gede banget nih secara persentase penghasilan. Banget. Kita mikirnya biasanya cuma gini, oh cicilan 100 ribu, cil gitu. Oh 250, beres. Begitu di total baru, segitu. Okay. Jadi saran saya punya dana darurat yang jadi bumper dan ini harus dilatih sedini mungkin dari sekarang. Dari sekarang. Dari berarti sekarang. Berapa persen dari penghasilan kita kalau bisa kita bisa? Minimal 10% bisa lari ke situ dan targetnya lebih dari pengeluaran ya. Jadi kita misalnya punya pengeluaran sebulan 5 juta, berarti kita harus punya dana 15 juta. Duduk manis, nganggur, nggak ngapa-ngapain di deposito atau di rekening yang terpisah lagi supaya kita bisa akses kapan aja. Karena nanti kalau misalnya kita sudah berkeluarga, kita sudah punya anak. Betul sekali. Nambah dana darurat itu targetnya naik lagi. Bukan cuma 3 kali pengeluaran lagi. Jadi jadi 6, jadi 9, jadi 12. Jadi mulai dulu lah dari yang kecil-kecil biar nggak stres supaya nanti tiba-tiba, wah sekarang target saya 9 bulan pengeluaran. Benar. Itu sakit perut langsung. Dan ini mungkin saya juga ada sedikit curhat, mumpung ada financial planner. Dan itu mengapa sih dengan adanya dana darurat ini sebenarnya, kan basically saya juga dari manajemen ya Mbak Yasmin ya. Jadi saya sudah mengaplikasikan kehidupan ini sudah dari dulu waktu zaman muda. Jadi muda saya rajin untuk berinvest malahan. Kalau muda sekarang kan rajin untuk beli gadget, beli apa, beli apa. Nah kalau saya dulu waktu mudanya, sekarang masih muda sih juga sih. Nah karena saya dari kecil udah kerja kan, kerja terus. Bener ya Mas Dit, ya Mas Dit kan tahu cerita saya ya. SD udah banting tulang ya. Jangan gitu loh, ditonton dikira ini acara settingan gitu. Ya dari kecil. Dari kecil memang sudah kerja sendiri gitu. Bekerja. Jadi saya harus sudah menyimpan, katakanlah seperti Mbak Yasmin tadi katakan dana darurat. Bahkan dana darurat saya itu bisa dikatakan melebihi jumlah rekening shopping saya dulu. Nah waktu usia saya sekarang menginjak di angka 28, katakanlah seperti itu. Jadi saya lebih, apa ya, mau beli-beli itu mendapatkan keuntungan dari dana darurat yang sudah saya investasikan, jadi menguntungkan banget gitu, benar banget sih sebenarnya tips ini, benar kalau diaplikasikan sejak dini. Nah kalau diaplikasikan
diaplikasikan sekarang gitu, yeah. Bagaimana? Enggak masalah juga kalau misalnya diaplikasikan sekarang, intinya gini. Orang kalau cuma disuruh nabung tanpa ada tujuannya, itu pasti nanti berantakan. Karena mereka mencampur-campurkan uang yang harusnya buat ini sendiri, buat ini sendiri. Nah, balik lagi sama tips yang nomor satu tadi, punya anggaran. Itu lebih supaya kita tahu sebenarnya, okay, saya terima penghasilan sekian juta atau sekian puluh juta, terserah lah ya. Nah, dari situ jatah saya untuk A berapa, untuk B berapa, untuk C berapa. Nah, dengan hal seperti ini nggak akan saling tercampur-campur. Jangan, kan sekarang kita sering dengar ya, anak sekolah bapaknya ngeluh banyak utang. Nah, yang dibeliin utangnya apa? TV, kulkas, mobil, dan lain-lain. Anak sekolah sama kulkas apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Lebih sayang anak apa lebih sayang? Kulkas. Kulkas. Okay. Nah, balik lagi. Jadi, semua punya porsinya sendiri-sendiri. Nah, dana darurat ini salah satu porsi yang menurut saya harus ada dimulai sejak dini. Karena nantinya pun sampai kita tua, kita tetap butuh dana darurat. Benar, benar banget. Dan kalau nggak ada, gampang banget itulah. Timbul ya namanya hutang, yang dimana nanti hutangnya melilit, numpuk gitu ya. Mereka juga pasti memberatkan kita juga. Betul. Di kehidupan yang selanjutnya. Betul. Oke, baik Mbak Yasmin. Selain punya dana darurat. Yang berikutnya tips adalah. Tips ketujuh ini ya Mbak Yasmin. Tips ketujuh adalah mulai berpikir dari sekarang nantinya mau tinggal di mana atau dengan siapa. Wah, nyinggung ini dong. Properti dong, benar. Karena banyak orang yang baru kepikiran punya properti itu biasanya kalau mereka sudah, oh saya udah punya pacar, dia adalah the one, kita mau menikah. Yeah. Terus habis gitu orang tuanya gak bisa ditebengin, mertua gak bisa ditebengin, baru tetot kepikiran ini properti gimana ceritanya. Terus nanti udah keburu mau punya anak dan lain-lain. Mulai dipikirkan tinggal. Berangan-angan aja. Di mana dan sama siapa? Ya, di mana sama siapa dan bagaimana mencapainya. Kalau tinggal di mana saya sudah tahu. Dengan siapa yang saya belum tahu nih, Mas? Kalau udah di mananya gampang, nanti dengan siapanya mengikuti. Oh gitu ya. Jangan dibalik. Oh iya, iya, benar juga. Pintar juga ya, Mas. Dengan siapa, udah gitu romantis-romantis, terus gitu ngemper. Tinggal di mananya, iya benar-benar. Kalau saya tinggal di gitu, dengan siapanya gampang jarinya ya. Gampang ngikutin gitu, lebih enak kan bisa pacaran dia. Ya, tips untuk selain untuk generasi milenial yang jomblo-jomblo ini kelihatannya cocok juga. Karena kalau anak zaman sekarang, saya punya banyak dulu teman-teman saya sendiri yang ketika menikah tuh, aduh gak mau tinggal sama mertua, aduh gak mau tinggal sama orang tua, nanti ribet, berantem dan lain-lain. Benar. Jadi berangan-anganlah dari sekarang pikirkan, oh nanti kalau saya sudah mandiri atau saya sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri, saya mau tinggalnya di sini. Saya mau punya rumah, saya mau punya apartemen, lokasinya gimana. Disiapkan dari sekarang, jadi kita tahu targetnya, kita tahu apa yang ingin kita capai. Terutama ini buat cowok-cowok generasi milenial, karena mau gak mau, ya walaupun saya gak terima kalau cewek dianggap tidak bisa punya properti sendiri, tapi tanggung jawab ini memang lebih banyak masih di para laki-laki. Jadi generasi milenial gitu ya. Jangan cuman keren aja gitu, betul, ya, betul, jangan betul. Punya foto-foto keren, tapi tahu, oh nanti kalau saya menikah, bedanya, saya sudah punya rumah. Diperbarui, biasanya gitu, karena mungkin hobi otomotif. Iya. Karena seperti itu dicurahkan nih keuangannya semuanya untuk hobinya ini, kalau bisa mobil dipoles-poles. Wow, mau tinggal di mobil nggak masalah sih ya, mobilnya mau dipoles lagi juga sebenarnya udah kincel, cuman yang namanya karena memang teman saya ada sih yang suka dunia otomotif ya, kena air tetes sedikit gitu aja udah dioles, dilap, dioles-oles lagi, padahal sih biayanya juga mahal ya untuk cuci poles dan cuci biasa, cuci wax ya namanya ya. Maklum saya bukan anak otomotif, gadis otomotif gimana? Yang biasa siram. Gimana nih biasanya kalau untuk perencanaan keuangan juga seperti itu juga nggak atau bagaimana dulu awalnya? Oh iya, aku memang suka ini nih, kalau misalnya pengen beli apa gitu punya sendiri gitu. Jadi kalau pas udah pengen banget tinggal nambahinnya kan nggak terlalu banyak. Okay, jadi suka nerapin itu kadang. Oke, jadi sudah memang anggaran keuangannya juga sudah di ini ya, kalau kita berbicara mengenai hal tersebut. Yang ngatur. Kalau Anda sendiri bagaimana? Ya itu yang kalau misalnya aku pengen apa gitu, dari duit dapat apa dari mana gitu, kumpulin. Nanti pas pengen belinya baru. Oke, jadi manajemennya entah itu sang istri atau sang suami juga nggak masalah sih ya untuk generasi milenial ya. Kembali lagi yang penting ada perencanaan keuangan yang sudah tersusun rapi. Yang dinamakan anggaran keuangan yang menempati posisi pertama yang memang harus dilakukan dari sekarang. Kalau misalnya belum dilakukan, anggaran keuangannya apa? Ini kelihatannya harus segera ditulis dari sekarang ya, entah itu di
note handphone Anda atau mungkin di mana ya? Pakai lebih aplikasi, bagusnya di, boleh lah zaman sekarang, sekarang ya, udah bener. Kayaknya nggak musim generasi milenial catat-mencatat gitu ya. Kalau mama kayak saya masih tuh kertas, catatan, dan lele. Kan generasi milenial semua-semua pakai aplikasi. Tapi kalau saya tuh untuk pakai aplikasi tuh nanti ketumpuk sama promo-promo yang lain. Takutnya seperti itu kan, apa ya, aplikasinya di sini ini adalah aplikasi keuangan. Sebelah aplikasi keuangan ada aplikasi online shop gitu kan, seperti itu. Jadi jangan pakai aplikasi yang gratisan. Oh gitu ya. Kalau nggak gratisan biasanya nggak ada iklannya. Mbak Yasmin gitu loh ya, suka menohok gitu loh ya saya ini ya. Suka bongkar aib saya kalau saya itu suka cari yang gratisan gitu ya. Tapi ngomong soal yang gratis, untuk aplikasi Gen 1 Streaming juga gratis loh Mbak Yasmin. Jadi bisa di download, jadi bagi ada juga yang ingin menyaksikan acara-acara di BBS TV ini langsung saja download aplikasinya. Mumpung tadi Mbak Yasmin bahas soal aplikasi ya, ini di Gen 1 Streaming untuk Android dan juga iOS bisa di-download secara gratis tanpa dipungut biaya. Enak kan? Nggak kepotong ya? Nggak mengacaukan anggaran. Mengacaukan anggaran juga. Baik, selanjutnya nih Mbak Yasmin. Oke, tips yang ke-8 adalah invest sejak kemarin. Oke. Bukan invest sejak sekarang. Nggak, kemarin. Invest sejak kemarin. Saya kasih cerita aja ya, saya ilustrasinya gini, dalam pasti kita sudah sering dengar investasi itu harus dilakukan sejak dini, dalam jangka panjang dan lain-lain. Coba saya kasih ilustrasi, ada dua orang nih, ya anggap aja Ani sama Adi itu kayaknya nama populer banget di Indonesia. Mereka sama-sama berusia 25 tahun, baru bekerja, Ani memutuskan untuk, oh saya mau berinvestasi untuk dana pensiun saya 1 juta sebulan. Oke, ketika mereka sama-sama umur 45, 20 tahun kemudian, baru si Adi kepikiran, wah saya udah mau pensiun nih 10 tahun lagi. Saya mau pensiun ini ya, mulai nyiapin dana pensiun. Dia investasi 10 juta sebulan. Ani melanjutinnya tetap 1 juta sebulan. Ketika usia 55, dengan Ani yang modal investasinya berarti kan 1 juta kali 12 kali 30, 360 juta ya. Dengan si Adi yang 10 juta kali 12 kali 10, 1,2 miliar. Menurut Mas Denis, kira-kira yang dana pensiunnya paling besar siapa? Ani. Kenapa? Karena sudah dari lama, jadi untungnya lebih dapatnya lebih lama juga. Dan apa yang kita keluarkan lebih sedikit daripada kita langsung ber 10 juta. Betul, kebanyakan orang berpikir nanti aja investasi tunggu tua dan kaya. Atau tunggu ketika saya bisa berinvestasi puluhan juta setiap bulan. Padahal dengan ilustrasi tadi, modal investasi Ani 360 juta. Tapi dalam 30 tahun, saldonya kalau kita pakai asumsi yang sama di keduanya, bahwa menghasilkan 15% setahun, saldonya Ani itu 7 miliar. Dengan modal investasi 360 juta. Betul. Sedangkan Adi berinvestasinya 10 juta setiap bulan selama 10 tahun, itu dia modal investasinya 1,2, tapi saldonya cuma 2,7 miliar. Benar, jadi untuk ininya juga harus diperhatikan sebenarnya, track recordnya gitu ya, katanya seperti jangka itu. Jangka waktu lebih berpengaruh ketimbang jumlah investasi. Oke, jadi maka dari itu disebutlah investasilah sejak kemarin, bukan sejak dini gitu ya. Bukan sejak dini, sejak kemarin, bukan harus sekarang, bukan besok-besok, bukan nanti-nanti setelah tua dan kaya, tapi sejak kemarin. Wow. Sejak kemarin, ya jelek banget sih Mbak. Kalau yang mungkin kelihatannya saya sebagai generasi milenial masih belum memiliki investasi, kelihatannya harus memiliki investasi ini mulai dari sekarang. Dan itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan Mbak Yasmin di segmen ini dan juga di 10 tips ini. Kenapa dari seluruh pengamat ekonomi atau mungkin personal management, katakan seperti itu, mengatakan bahwa generasi milenial saat ini harus memiliki investasi? Betul. Karena gini, kalau generasi sebelumnya, itu kita mau belanja susah. Orang masih mindsetnya nabung, akses terhadap utang tidak banyak. Jadi kalau mau beli rumah dan lain-lain, mau beli properti, mereka nabung dulu, nabungnya dalam jumlah banyak, baru beli-beli. Tapi kalau zaman sekarang itu dibalik. Berapa sih yang kita, saya minta ya, kalau dulu sama klien-klien saya, coba saya tunjukin saldo rekeningmu 3 bulan lagi. Kalau nabungnya 10% sebulan, dari gaji 3 juta, berarti kalau 10% 300 ribu, harusnya dalam 3 bulan ada 900. Nanti ketemu 3 bulan lagi, ya kemarin ada ini lucu beli, oh kemarin ngutang, oh kemarin pergi ke luar kota dikit-dikit gitu. Itu tuh alasannya ada aja. Jadi kalau mau nabung, gak ada masalah, tapi jumlah yang ditabung harus cukup besar supaya bisa melawan inflasi, supaya bisa memenuhi segala kebutuhan hidup kita di kemudian hari. Nah kalau uang saya cuma 200 ribu sebulan, apa kabar? Investasi.
investasi. Dan dengar-dengar di panen aset manajemen hanya 200.000 rupiah sudah bisa menggunakan investasi yang namanya bisa. Reksadana ya, betul. Mbak Yasmin ya. Kenapa banyak perencana keuangan juga menggaungkan reksadana ini? Karena untuk investor pemula yang, aduh saya investasinya apa, kemana, benar, bagaimana, dan lain-lain. Dan apalagi untuk generasi milenial yang investasi emas, katakanlah dengan jumlah nominal 2 juta. Waduh, baru-baru 2 juta gitu. Kalau mungkin mau nyoba dulu, mau gitu nyoba bisa dulu. Ya. Bisa, bisa. Di panen aset manajemen ada? Reksadana 200 ribu? 100 ribu juga ada. 100 ribu bahkan ada. Wow. Ini kalau misalnya pemirsa ingin ke panen aset manajemen harus kemana nih Mbak Yasmin? Bisa ke website kami di www.panin-am atau panin-am.co.id atau di telepon 531-5488. Nah kalau ingin langsung ditangani oleh Mbak Yasmin, Mbak Yasmin, saya ini kelihatannya keuangan saya, tolong dong diaturin nih gitu. Kalau kayak gitu datang aja ke kantor, kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol. Karena itu biasanya pembicaranya harus private ya, orang kan biasanya malu gitu. Betul ya. Betul banget. Phone, bikin janji aja, tidak cuma saya, jadi intinya gini, kenapa Panin Aset ini salah satu manajer investasi yang banyak akrab di telinga pemirsa, karena kalau misalnya belinya di tempat lain, untuk bisa punya account sendiri atau punya RM sendiri tuh investasinya besar. Kalau di Panin enggak, semua orang punya RM. Dan RM-nya harus bisa diajak ngobrol soal begini-begini. Oke, jadi memang harus digiring gitu, karena seperti itu, untuk lebih aware entah itu usianya berapa, kalau bisa sih dari kemarin harus dari punya. Tapi kalau misalnya belum punya nggak apa-apa, langsung aja datang ke Panin Aset Manajemen untuk menemui langsung Mbak Yasmin Danu ada di sana ya. Tadi ini pemirsa sudah ada 10 tips perencanaan keuangan untuk generasi milenial. Dan karena keterbatasan waktu di sini saya tidak dapat banyak berkata-kata apa-apa ya Mbak Yasmin. Yang penting saya ingin mengucapkan terima kasih banyak aja kepada Mbak Yasmin yang sudah membantu saya untuk kembali mengingatkan saya untuk lebih aware lagi terhadap pendapatan saya, bagaimana cara saya untuk memanajemen keuangan saya lebih tepatnya seperti itu. Dan itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama dengan Mbak Yasmin Danu, semoga dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi yang menyaksikan acara ini. Setelah jeda pariwara pemirsa, masih banyak informasi yang harus kami hadirkan untuk Anda, oleh karena itu tetaplah bersama kami di Cakrawala.